Oke. Aduh. Hai, kembali lagi dengan gue sini Alvan di channel Alvan, dan ya seperti biasa, selamat datang di series terbaru yaitu Tuper Tutorial Server. Nah, di series Tuper kali ini, karena banyak banget di antara kalian yang meminta-minta, banyak kali pokoknya. Itu banyak kali yang nge-spam, "Bang, gimana caranya untuk bikin simple sheet, Bang, gimana cara ini, Bang, gimana cara itu, bla 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 bla." Nah, oke, makanya dari situ di video kali ini aku akan menunjukkan gimana caranya untuk membuat sheet atau tiduran lay. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Let's go. Oke, seperti biasa, di video kali ini aku akan memakai Atornos. Kalian juga bisa pakai Server Pro atau Valix Notes atau Skies atau yang lainnya, itu tergantung kalian saja. Nah, terus kita tinggal gaskan ke plugins, kita mencari plugins yang kita perlukan untuk sheet sama lay. Nah, kita hanya memerlukan satu plugin sangat simple, yaitu G-Sheet. Ini sangat simple, easy peasy lemon squeezy. Kalian tinggal klik yang ini, G-Sheet Sheet on Nice bla bla bla, lalu install versi terbaru. Dan kenapa itu ngelaksan-ngelaksan? Nah, nah, setelah ya udah terinstall, kita langsung ke files. Nah, di files ini kita ngecek dulu ya apakah udah terinstall atau belum. Mari kita cari mana Anda. Ah nih, ini ada G-Sheet jar, langsung saja. Berarti kalau udah ada, kita ke server dan kita start dan kita tunggu. Oke, selagi kita menunggu, bagi kalian yang mau join ke Discord aku, bisa lihat deskripsi di bawah. Di situ aku ngechat atau tanya-tanya, kalian bisa tanya di sana. Kita mabar di sana. Oke, server kita sudah online. Kita langsung gaskan masuk ke Minecraft. Nah, aku udah masuk Minecraft, lalu ke multiplayer, dan kita masuk ke serverku tadi. Yang mana ya? Oh, yang ini, yang lah kok nggak ada. Oke, gaskan. Aduh. Oke, kita sudah masuk ke server kita. Nah, di sini kita tidak perlu ngatur apa-apa lagi. Kita tidak perlu mengatur config dan lainnya, permission kayaknya mungkin, dan kita tidak perlu ngatur apa-apa lagi. Kita hanya bikin sheet dan kita sudah duduk dan kita bisa lay dan tiduran. Nah, ya kan, sangat easy peasy, sangat easy peasy. Kalian pasti pernah melihat ini kan di video-video science SMP, kalian pasti tahu. Nah, oke, cukup sangat simple sekali. Yoi. Oke, karena ya cukup simple, ya mungkin videonya cuma segini aja. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.